teman-teman, selamat siang. Jumpa lagi dengan aku Noe di Birmingham. Birmingham cuaca lagi hujan sekarang. Sebetulnya aku lagi kurang sehat, lagi gak enak badan, cuma dari kemarin. Pas kemarin aku cek ke dokter, ternyata aku ini low blood pressure, jadi darah rendah ya. Kan selain obat-obatan, tapi dianjurkan juga mengkonsumsi si makanan yang mengandung vitamin B12. Itu yang mengandung vitamin B12 adalah telur, ayam, salmon, daging sapi, ting, yang kayak gitu. Terus kerang. Nah, karena aku sekarang suka salad banget, jadi lagi konsumsi salad-salad. Dan ini juga lagi program diet. Diet aku itu bukan pengen langsing, bukan pengen apa gitu. Cuman karena aku punya baju yang sudah proporsionalnya sebegitu gitu, jadi aku gak mau lagi beli lagi yang baru karena bajuku gak muat gitu. Jadi aku mempertahankan berat badanku di proporsional dengan baju-baju yang aku punya gitu. Kemarin kan normalnya aku di 46 sampai 48 kan. Nah, sekarang tuh kemarin itu sampai over ke 50 lebih. Jadi sekarang aku tuh lagi program diet lagi. Sekarang udah program dengan salad, dengan makanan yang sehat. Aku sudah turun di 2 minggu ini, udah turun sekitar beberapa kilo lah udah turun, dan sekarang aku udah nyampe ke 49. Dan kenapa aku warna kuning? Jadi hari ini aku punya tantangan tersendiri bagi aku. Terinspirasi sih sebetulnya dari channelnya Keluarga Bahagia di Jerman yang kemarin. Kenapa aku gak coba aja dengan diet, dengan makanan yang bagus, itu dengan warna kuning. Kemarin sempat berpikir, apa ya? Tapi karena aku suka salad, jadi ya sangat mudah sekali untuk explore ya. Jadi aku mau tunjukin ke kalian makanan sehat, makanan diet ala aku ini apa aja, terutama yang warna kuning. Aku tunjukin ke kalian ya. Jadi di sini aku ada salad. Jadi salad ini saladnya ada paprika, ada telur, dan tahu ini apa? Ini abon sapi. Jadi ini paprika ini vitamin C, telur B12, dan abon sapi ini kan daging sapi itu B12 juga ya. Jadi asupan makanan yang aku perlukan ada di sini. Kemudian ada banana, ada pisang. Jadi pisang ini sangat bermanfaat sekali guys, selain enak. Jadi pisang ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan kita. Dan juga di sini ada jeruk. Tentu kalian tahu bahwa jeruk ini sangat kaya akan vitamin C. Dan di sini juga ada mangga. Dari mangga ini banyak sekali manfaatnya guys, yang akan kita dapatkan mengkonsumsi si mangga. Nah sekarang kalau minumannya, aku minumannya pakai paprika juice drink. Jadi ini ada nanas, jeruk, mangga. Nah ini enak banget. Jadi di sini sih no added sugar, jadi sehat lah kalau menurut aku ya. Okay guys, coba kita challenge kita. Kita cobain makanan yang sudah aku persiapkan. Dan ini satu lagi, lupa tadi ya dimention, ini aku yogurt. Yogurt ini sangat bagus sekali, dan untuk darah rendah ini konsumsi yogurt ini sangat bagus. Dan satu lagi, kenapa aku pakai lilin? Kalau setiap makanan aku mencoba selalu gunakan lilin, karena selain aromanya membuat kita tenang, terapi lilin ini kalau setiap kita makan menambah gairah makan, menambah kondisi badan kita menjadi tenang begitu ya. Dan ini rasa peach, jadi wanginya menggugah selera. Oke teman-teman, kita mulai makanan yang berwarna kuning, yang sehat, yang juga banyak manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita, terutama bagi kalian yang diet, ini sangat bagus sekali. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, crunchy. Guys, perlu diketahui bahwa ini pertama kalinya aku makan salad dipakein abon sapi. Beneran, ini pertama kali, tapi ini enak banget, beneran. Kalian patut coba. Ini enak banget. Aku tadinya ragu-ragu, aduh apa ini ya? Tapi eksperimen kali ini berhasil, enak banget. Aku belum pernah sih lihat dari manapun gitu salad pakai abon sapi, tapi ini super super enak banget. Crunchy, paprikanya enak banget, jadi rasa sama si telurnya ini nyatu gitu. Aduh super banget, enak banget.
Ini salah satu konsumsi diet aku, selain sehat, selain mudah, tidak perlu masak-masakan. Ini si telur hanya direbus, dan si paprikanya dibersihin lalu dipotong-potong, dan nanti di toppingnya pakai abon sapi. Itu aja, simple tapi sangat enak banget, sangat nikmat. Kalau kalian penasaran, silahkan dicoba di rumah. Sebetulnya guys, si salad ini, si mangga ini bisa kita potong-potong, bisa disatuin di sini sebetulnya. Tapi karena tadi aku rasain si mangganya manis banget, kayaknya kurang, kalau menurut aku kurang sreg. Jadi kalau mangganya agak sedikit belum, kayak sekarang belum terlalu mateng banget, kalian boleh satuin di sini, kayaknya itu enak. Kayaknya ya, aku belum coba, tapi nanti aku pastiin nextnya aku coba deh. Ini si mangganya udah mateng banget dan manis, jadi aku pisahin. Enak banget. Ini aslinya, karena ini pertama kali aku campurin si salad pakai abon sapi. Ini nikmat banget, nggak terduga, beneran kalian tuh harus coba. Kayaknya aku nanti nextnya aku mau cobain si abon ini pakai salad-salad yang lain. Aku mau cobain pakai abon ini. Siapa tahu nanti bisa jadi inspirasi-inspirasi makanan yang lain ya. Oh, it's so good. Kita cobain minumnya. Sekarang aku cobain mangganya dulu ya guys. Enak banget. Aduh, kenyang banget guys. Aku kayaknya makannya nanti habisin. Nanti lagi. Belum lagi ini. Kalau kalian memang udah kenyang, jangan memaksakan untuk dipaksain ya. Jadi tadi porsinya aku memang agak sedikit banyak ini. Tadi aku pakai 3 telur, 1 paprika sama abon. Kalian bisa di reduce gitu. Kalian bisa pakai 2 atau 1 egg saja begitu. Kalau banana satu aja cukup kali ya. Sama orange juga satu juga cukup, dan si mangganya bisa kalian ya cuman 3 slice atau 4 slice gitu. Itu aja guys, dan nanti aku makan yogurtnya ya. Oke guys, gitu aja makanan aku, makanan yang kuning-kuning versi aku untuk makanan sehat dan makanan diet dan cocok untuk diet. Itu dia tadi aku sudah review buat kalian semua. Selamat mencoba, semoga ini menyenangkan, selain menyenangkan juga menyehatkan. Gitu ya guys, dan coba tadi eksperimen salad abon sapi aku. Mudah-mudahan kalian semua suka. Oke guys, kalau kalian suka dengan videonya, silahkan kalian like, comment, share jangan lupa. Dan kalau yang belum subscribe, subscribe juga channelnya. Kita ketemu lagi di review makanan yang lainnya, warna-warna yang lainnya. Bye.